Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Alu Jamsi. Apa khabar anda semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang sehat sejahtera. Jadi kepada sesiapa yang baru singgah di channel ni, saya ucapkan selamat datang dan sudi-sudikanlah diri anda untuk subscribe channel ini. Dan kepada siapa yang sudah subscribe, saya ucapkan berbanyak terima kasih kerana semangat anda itu sangat bermakna pada saya. Jadi hari ini saya akan turun lagi ke laut. Mungkin antara siri yang terakhir untuk tahun ni, kerana nanti akan datang, mungkinlah musim Tengkujuh ni akan hampir tiba. Okey. Jadi hari ini misi yang agak special kerana hari ini merupakan kali pertama partner saya akan guna spinning reel. Hari ini dia akan guna joran. Sebelum ni koyan je. Okey, jadi beberapa kita tengok nanti macam mana hasil dia. Siapa partner saya ni? Tunggu sekejap lagi. Stay tuned. Ha, inilah partner saya. Tak lain tak bukan ayah anda saya. Ha, pada awalnya dia berjanji nak guna joran. Tapi akhirnya koyan juga yang digunakannya. Pasti keseluk waktu seluk waktu itu kalau pasti. Pada trip kali ini kami berdua bercadang untuk mencari ikan yang dibuat laut. Ha, target kami pada kali ini ialah ikan kerisi dan sama waktu dengannya. Cuaca pada pagi ini sangat-sangat menggembirakan kami berdua kerana keadaan yang redup dan tidak panas serta ketiadaan angin yang besar. Jadi kami dapat memancing dengan gembiranya. Kan pundi ke dah weh. Gerak ni. Tolong balik ke pundi. Rimon jalu. Tinggi mulai gitu. Putus hulung. Mulai cari. Hai. Lucu. Lucu. Oh, ikan dia. Ada. Oh, ikan dia ni. Apa? Wah, ni bukan sikit ni. Tangga? Ada? Kau dia?
Raya. Naik ikan dia. Allah. Ha 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 ha. Ha. Ini adalah ikan yang paling legend. Kau kasut ni. Kalau di tempat saya ni dipanggil ikan jolok malam. Oh, ada kasut. Allah akbar. Suasana pada ketika ini sungguh tegang. Kerana banyak ikan boiling di hadapan dan juga belakang bot kami. Tapi sayang, apabila saya hulurkan Apollo, tiada yang bersambut. Saya cukup hairan. Banyak gini. Tak ambil langsung. Rupa-rupanya ini adalah kawanan ikan selar. Mereka cukup aktif pada waktu ini. Tapi sayang, tidak disambut dengan Apollo saya ini. Ada. Slow. Mujurlah ada juga dua ekor yang sudi menjamah Apollo saya. Taklah rasa kumpau sangat. Berani lu. Aduh. Tengok mereka jauh ke ni. Oh, akhbar banyaknya. Tak ada sambuh. Tengok. Berakhir sangat. Stop. Jang-jang. Tentu ada yang hairan. Kenapa saya ambil juga ikan conor ni? Kalau kata pak saya ni, ikan conor ni orang tak ambil sangat. Tapi inilah sebabnya. Anak-anak bulus ni lah yang akan makan ikan-ikan yang saya bawa balik itu. Diorang ni memilih sikit. Kalaulah makanan kucing tu dia tak makan. Dia nak ikan segar dari Laut China Selatan. Nasiblah. Sebab itulah saya ambil semua ikan yang saya pancing ni. Kecuali ikan yang beracun. Yang ini special sikit. Ada tetamu yang menjamah umpan saya. Yang ini tak lain tak bukan. Si Sotong. Kita tangkap dulu Sotong ni. Wah.
Aduh, anjang-anjang lagi. Allahu akbar, padam mereka pun ni. Big crazy. Besar selipar. Recing. Emperor. Aduhai, sekali lagi terkena. Saya lupa nak bawa satu lagi bateri GoPro ni. Yang ada tu pun berbaki tak banyak mana. Jadi, sesi rakaman tertangguh. Apapun, Alhamdulillah kali ni rezeki sangat banyak. Kami berdua dapat hampir 20 kilogram.